memperingati 30 tahun Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa Polri gelar bantuan sosial serentak di Jakarta. Para alumni Akpol 91 membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga masyarakat sebanyak 30.000 paket. Selain membagikan sembako, pada kegiatan ini turut diadakan vaksinasi gratis COVID-19 dalam program Polri Peduli. Di wilayah Jakarta Utara sendiri, kegiatan ini digelar di 10 titik dan dipimpin oleh Dirpol Airut Korpol Airut Bahar Kampolri, Brigjen Pol M. Yasin Kosasi. Dirpol Air mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program vaksinasi massal pemerintah dalam membangun herd immunity serta membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Hari ini, Batalion Baradaksa, Akpol Angkatan 91, genap pengabdian yang ke-30 tahun. Jadi hari ini saya sebagai koordinator wilayah utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dan vaksinasi sebanyak 2.300 yang tersebar di 10 titik yang berada di wilayah Jakarta Utara. Khususnya Jakarta dulu, kita ada 30.000 ya, 30.000 yang tersebar di seluruh DKI. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.